Pemerintah dalam hal ini menunda distribusinya bukan karena kita semata-mata mendengarkan apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa terjadinya penggumpalan darah sebagai akibat dari penyuntikan AstraZeneca. Tanggal 11 kemarin sudah ada klarifikasi dari EMA, Europe Medicine Association, dan Badan POM Inggris yang juga sudah menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara terjadinya penggumpalan darah dengan penyuntikan vaksin AstraZeneca. Mengapa kemudian Kementerian Kesehatan menunda dulu pendistribusian AstraZeneca? Ini dikarenakan lebih pada kehati-hatian. Artinya kami mengikuti apa yang menjadi arahan dari Badan POM karena kita tahu Badan POM bersama juga ITAGI dan para ahli sedang melihat kembali apakah kriteria-kriteria penerima vaksin yang tadinya sudah dikeluarkan yang ditujukan untuk penggunaan vaksin produksi dari Sinovac maupun Bio Farma ini juga akan sama kriterianya dengan vaksin yang akan kita gunakan, yaitu vaksin AstraZeneca. Jadi kita menunggu hal proses ini sambil tentunya proses pengecekan secara fisik, quality control, misalnya apakah ada vial yang rusak, kemasan yang kemudian kondisinya tidak baik, ini dipastikan dulu sebelum kita distribusikan ke Fasyankes tempat pelaksanaan vaksinasi. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.